Hana Wignatan Sirna, tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Wah, kayaknya semboyan ini pas banget ya sama semangat yang dimiliki para strong woman. Ya, Ara Faryanti dan juga Natalie Holscher kali ini akan bergabung bersama para prajurit hebat, anggota Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Belakang! Belakang mati, belakang! Ini sih keren banget. Udah langsung disuruh lari aja nih. Pagi-pagi aku udah disuruh lari-lari. Aduh, untuk bukan lari dari kenyataan. Gara-gara kita sama komando pasukan katak, jadi kayak lari kecil tuh lari gede gua gitu. Jadi kayak... Setelah berlari dalam sesi pemanasan, fisik Natalie dan Arafah pun akan diuji dengan melakukan latihan kekuatan tangan battle ropes menggunakan tali tambang seperti ini. Kekuatan, hello geng! Kopaska! Hello geng! Kopaska! Baik, setelah ini kita melaksanakan olahraga tali. Yang kita tunjuk pertama adalah Mbak Natalie. Persiapan Mbak Natalie? Ya. Agak jongkok sedikit. Tarik-tarik apa sih tuh tambang? Bukan tambang sih, tambangnya tambang tembo guys ya. Oke, ya. Kiri ke kanan, lihat terus. Ah, ini sampai berat banget kali. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Long people, otot tangan Natalie cukup kuat juga ya. Gimana nih sama Arafa? Yeay, bisa lah. Tuh, disemangatin tuh sama rekan-rekan. Ayo, anak Depok mah bisa pasti. Strong people, ini kagak strong banget, kok boleh banting. Jongkok dulu badannya. Jongkok. Iya. Sumpah. Satu, dua, tiga. Iya. Satu, nah. Dua, terus, continue. Satu. Wah, capek. Terus kayak disuruh kayak gini nih. Jok, jok. Dua. Wah, berat banget. Udahan Astrong People, udahan. Bang, nama siapa, Pak? Rian. Rian. Rian ya, asli mana ya, Pak? Ayo, ayo, Pak. Oh, di atas bumi. Umur berapa, Mas? Umur 19 tahun. Ih, Bang. Bang, ada ubannya. Baik, setelah kita tadi bermain tali, sebelumnya kita sudah lari. Kita makan. Yeay! Kita makan ikan cuy. Siapa tahu? Ada satu tantangan lagi. Satu tantangannya yaitu kita mau water jump. Yaudah, ayo Pak. Ayo, kita okay. Masih semangat kok. Tenang aja. Ciao. Hello geng. Kopaska. Hello geng. Kopaska. Oke, go kita ke sana. Strong people, sekarang Natalie dan Arafa harus melakukan terjun lepas ke air dan berenang menuju perahu. Gokil. Sebelum melaksanakan itu, Mbak Natalie dan Mbak Arafa nanti bisa lihat contohnya seperti apa, tekniknya bagaimana, untuk di bawah nanti bagaimana, itu bisa dilihat dulu. Nanti setelah itu baru mengikuti. Oke, okay. Tapi pemirsa kayaknya maunya contohnya doang deh, lihatnya. Gak mungkin lah kalau contoh. Itu maunya lu anak Depok. Oke, okay, persiapan pelompat pertama. Langkahkan kaki, kemudian langsung lompat. Persiapan, pertama, go! Go. Kedua, go. Go! Persiapan, go! Wah! 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 Wah!
ternyata tidak sampai di situ aja sayang ya, strong woman ya. Abis dari situ aku langsung berenang. Strong people doain aku ya. Persiapan. 1, 2, 3. Emang gak ada lawannya nih mama muda satu ini. Berenang di laut pun dihajar, apalagi berenang sama kamu. Arafa ada-ada aja nih, mulai drama deh. Hai kids, ini ibumu waktu kecil. Karena ibumu nyari duit warisan buat kamu sampai begini, hai kids. Akhirnya pas aku berenang, aku masuk ke dalam apa namanya boot-nya itu. Sorry, asin ya. Anis kalau udah merasakan cari duit di laut. Tapi mas biasanya, ayo tugasnya kayak gini mas. Ini bagian dari pengelabuan. Siapa yang cewek perempuan yang berhasil berenang kayak gini, ada nggak? Nggak ada. Akhirnya aku berhasil berenang bersama pasukan Kopaska. Ternyata Natalie Holzer ini tidak kalah jago sama mereka-mereka. Akhirnya aku bisa melewati rintangan ini. Kalau kata mas-mas ya, perempuan yang berenang kayak gini satu-satunya siapa? Lihat yang Rafa. Mbak Natalie sama? Arafa. Kita berhasil. Kita berhasil dalam menyelesaikan misi kita. Benar. Tangan kita. Berhasil banget kan kita kan saya? Ditunggu-tunggu. Tugas utama dari Kopaska Angkatan Laut, VBSS atau Visit Board Search and Seizure yang berarti misi pencarian, penyergapan, dan pembebasan kapal guna menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Baik, selamat sore. Sore. Halo geng. Kopaska. Halo geng. Kopaska. Baik, setelah ini kita akan melaksanakan operasi Segara 2024. Yang akan dilaksanakan di Pulau Jamar.
sekitarnya. Kita berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta. Nah, terusnya tadi kita sebelum pergi ke laut, kita harus yang namanya persiapan. Setelah ini kita akan melaksanakan pergerakan dari titik DP menuju ke sasaran, yang dimana kita menggunakan 2 Sea Rider dan 2 jet ski. Drunk people, sebelum memulai beroperasi, tim akan melakukan strategi terlebih dahulu nih. Halo geng, Kopaska. Oke. Kita akan menyeberangi lautan dermaga. Iya, dan kita akan mendaki Gunung Himalaya. Iya. Pokoknya lautan. Apapun kan kulakukan. Itu lirik lagu. Itu lirik lagu. Strong woman, we can do this. Dan kali ini Arafa dan Natali bersama tim Kopaska akan melakukan misi penyergapan sebuah kapal yang mencurigakan yang ada di laut. Hati-hati ya girls, you can do this. Habis itu kita nyebrang, baru nyebrang. Drunk people, Arafa dan Natali mulai bergerak menuju titik kapal yang mencurigakan. Tentunya dengan komando dari tim Kopaska, mereka akan melakukan penyergapan dan melumpuhkan musuh. Go, go, go! Ya, silakan, boleh dikontak. Boleh dikontak dari sini, boleh dikontak.